Cerita tentang Alkitab. Hai, ini Simpson. Hai. Simpson memiliki badan yang sangat kuat karena Tuhan yang memberinya kekuatan. Dan musuh orang Israel sangat takut kepada Simpson. Berulang kali musuh ingin mengalahkan Simpson supaya orang Israel dapat dikalahkan. Dan kali ini yang menjadi musuh orang Israel adalah orang Filistin. Suatu hari, dengan tangan terikat, Simpson dibawa kepada orang Filistin di Lehi. Tentu saja, orang Filistin sangat senang karena Simpson ada di depan mata mereka. Dan orang Filistin sudah sangat ingin mengalahkan Simpson. Apakah Simpson akan kalah? Sekalipun tangannya sudah terikat, tetapi sebenarnya Simpson dapat dengan mudah melepaskan tali yang mengikatnya. Oke. Ketika orang-orang Filistin itu mau memukulnya, tiba-tiba, dengan sekali hentak, tali-tali itu putus. Apa? Lalu Simpson menemukan sebuah tulang keledai. Aha. Dan dengan tulang itu, dia memukul orang-orang Filistin dan 1000 orang Filistin dikalahkan Simpson. Oh no. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Simpson sangat haus sekali. Dia melihat ke kanan, ke kiri. Di mana ada sungai atau danau ya? Aduh, aku haus sekali. Di sini tidak ada air. Aku jalan ke sana. Mungkin di depan ada sungai atau sumur atau sumber air yang lain. Tetapi tidak ada air untuk diminum. Dan jika tidak ada air, Simpson menjadi lemas. Mungkin musuh akan dengan mudah menangkapnya. Tuhan tentu tidak membiarkan anak-anak Tuhan mati kehausan dan ditangkap musuh. Tuhan selalu tahu apa yang diperlukan setiap anak-anaknya. Di saat Simpson sangat kehausan, Tuhan membuka lubang di Bukit Batu Lehi. Dan keluarlah air yang sangat banyak. Wow, terima kasih. Sehingga Simpson minum dengan puas. Dia tidak kehausan lagi. Dan sekarang badannya sudah kuat kembali. Simpson berterima kasih kepada Tuhan dan menamai sumber air itu Haakor. Haakor.